fitur baru dari Shopee, yaitu Stokku. Jadi fitur ini adalah fitur yang dikeluarkan oleh Shopee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Ida Par. Buat teman-teman yang udah subscribe, makasih banyak ya udah nontonin video-video aku. Dan buat teman-teman yang baru gabung, perkenalkan nama aku Ida. Dan di sini aku membahas seputar jualan online dan beberapa tutorial online shop pastinya. Nah, buat teman-teman yang udah subscribe, jangan lupa ya nyalain loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau aku upload video baru. Oke teman-teman semua, jadi di video hari ini aku mau sharing mengenai fitur baru dari Shopee, yaitu Stokku. Jadi fitur ini adalah fitur yang dikeluarkan oleh Shopee yang digunakan untuk membantu seller center dalam mengelola stok masing-masing yang ada di tokonya gitu. Nah, kemudian kalian juga pasti pengen tahu dong apa sih fungsinya Stokku ini. Terus Stokku ini bayar nggak sih kalau misalkan mau pakai fitur tersebut kayak gitu teman-teman. Di sini aku bakalan ngejelasin secara detail supaya lebih mudah dipahami oleh teman-teman semua dan supaya juga kalian bisa pakai fitur Stokku ini supaya lebih menggampangkan kalau misalkan kalian mau mengelola stok di toko kalian masing-masing. Oke, langsung aja simak video berikut ini. Jadi Stokku ini adalah sebuah fitur yang diberikan oleh Shopee atau yang dikeluarkan oleh Shopee digunakan untuk mengelola stok oleh seller center gitu ya. Jadi kalian tuh kalau misalkan punya toko di Shopee bisa banget pakai Stokku. Jadi kalian bisa kelola stok dengan menggunakan fitur Stokku dari Shopee supaya lebih mudah aja gitu dan supaya lebih kayak semacam teratur, atau misalkan stoknya itu lebih teratur keluarnya atau misalkan masuknya dan lain-lain. Jadi itu untuk fitur Stokku. Kemudian yang kedua nih, bayar nggak sih kalau misalkan kalian mau pakai fitur Stokku dari Shopee? Ini gratis. Karena kenapa? Karena memang fitur Stokku ini disediakan oleh Shopee untuk mempermudah para seller center dalam mengatur stok. Jadi kalian bisa pakai sepuasnya mengenai fitur Stokku di Shopee. Terus yang ketiga nih, bisa nggak sih kalau misalkan kalian mau pakai Stokku gitu? Kita mau pakai Stokku tapi jualan di yang lain gitu, misalkan di marketplace yang lain gitu. Untuk sementara Shopee hanya memberikan fitur Stokku ini untuk mengelola stok di Shopee aja gitu. Jadi nggak bisa di yang lain teman-teman. Jadi sementara cuman stok yang dikelola oleh Stokku dari Shopee itu cuman di toko kita doang, di Shopee pastinya. Dan yang selanjutnya kalian juga harus tahu fitur-fitur dari Shopee itu ada apa aja sih. Maksudnya fitur dari Stokku yang dikeluarkan oleh Shopee ya teman-teman. Yang pertama adalah fitur manajemen toko. Jadi si fitur ini tuh bisa digunakan untuk mengelola atau mengatur toko kita teman-teman. Jadi untuk pengelolaannya itu bisa pakai dengan manajemen toko. Terus yang kedua ada fitur akuntansi. Nah, fitur akuntansi ini bisa mengelola stok mengenai misalkan pengeluaran stok atau misalkan pemasukan stok. Jadi kalian bisa kelola misalkan selisihnya itu di mana, itu bisa pakai fitur akuntansi dari Stokku, teman-teman. Kemudian ada fitur riwayat pergerakan stok. Jadi fitur ini tuh kayak memantau pergerakan stok kita, misalnya dari gudang dimasukin kemana, atau misalkan dari toko dimasukin kemana gitu. Jadi lebih ke pergerakannya ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah manajemen lokasi. Kalau misalkan manajemen lokasi ini tuh kayak skema gitu loh. Misalkan kalian ngambil barang nih dari gudang, kemudian ke lokasi selanjutnya dimasukin kemana, itu tuh kayak bikin skema gitu loh. Jadi supaya lebih simpel aja, jadi supaya lebih tertulis kali ya, tertata dan lebih apa ya, lebih termanage aja kalau misalkan kita bisa melakukan pencatatan mengenai toko kita. Dan kemudian fitur yang kelima adalah manajemen stok. Jadi manajemen stok ini memanage atau mengatur stok-stok kita. Jadi tuh supaya lebih tahu aja keluar masuknya stok kita tuh lebih terarah aja gitu. Jadi biar nggak ribet dan nggak pusing kalau misalkan kita kok stoknya kurang sih, kok stok di toko kita kok berkurang atau misalkan berlebih dan lain-lain. Jadi bisa lebih memanage dengan manajemen stok. Kemudian yang selanjutnya adalah fitur evaluasi kerja. Jadi kalau misalkan kita nih udah punya toko di Shopee dengan penjualan yang bagus, kemudian
istilahnya tuh udah benar-benar top banget gitu ya, itu kita juga harus punya evaluasi kerja gitu. Jadi dengan menggunakan Stoku, kalian bisa lebih mengevaluasi lagi beberapa kesalahan atau misalkan kekurangan di toko kalian. Jadi lebih bisa meningkatkan penjualan lagi kalau misalkan kita bisa mengevaluasi beberapa kekurangan dari toko kita, kayak gitu teman-teman. Dan fitur yang selanjutnya adalah manajemen pesanan. Jadi buat teman-teman nih yang semua tokonya tuh misalkan udah baik, udah good banget gitu, kayak pengirimannya, kemudian omsetnya, itu penting banget ya manajemen pesanan. Jadi bisa lebih mengatur pesanan secara terperinci dan juga secara secara teratur gitu loh. Jadi biar nggak berantakan dan biar selalu terarah gitu loh. Jadi kita tuh nggak bingung karena semuanya udah tercatat di Stoku dan sudah tertulis kayak gitu teman-teman. Dan kemudian yang terakhir adalah barcode massa. Jadi kalau misalkan kalian udah semuanya oke, kayak misalkan kinerjanya oke, evaluasinya juga oke, kemudian sistem penjualannya juga udah oke, itu kalian bisa banget pakai barcode massa. Jadi massal, jadi itu semua barangnya itu pakai barcode gitu. Jadi semuanya udah terperinci dan tertulis kayak gitu teman-teman. Oke semuanya, jadi tadi adalah info dari aku mengenai fitur Stoku dari Shopee. Semoga fitur ini bisa membantu ya buat teman-teman yang punya toko di Shopee, khususnya untuk seller centernya. Semoga bisa lebih teratur gitu ya, pengaturannya bisa lebih oke, bisa lebih memudahkan pastinya. Dan buat teman-teman yang udah subscribe, jangan lupa like, comment, share video YouTube aku. Dan see you on my next video, bye-bye.